Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para penggemar buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apiu Pupiu untuk episode 2 Desember 2021, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya bunda, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin doakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan, amin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan, dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan yang terjadi selanjutnya. Mampu sosok ini menjadi saksi kebusukan Friska. Friska pun bakal ditendang dari rumah Buana. Friska tak bisa mengelak setelah Dewa dan Mama Farah mengungkap hal ini. Di episode selanjutnya, Dewa dan Nana dan Bu Farah yang sangat geram setelah melihat video yang tersebar di media sosial. Di saat Bu Farah adu mulut dengan Pasha, karena itu semua ulahnya Friska yang ingin mengadu domba antara Bu Farah dan Lula, sehingga Friska pun merekam dan diviralkan di media sosial. Sehingga Dewa yang mengetahui hal tersebut pun membuat Dewa geram kepada Pasha, dan Dewa pun bakal mencari tahu siapa penyebar video tersebut. Karena gara-gara video tersebut, nama baik keluarga Buana menjadi tercoreng. Sehingga dalam hal tersebut pun Dewa bakal bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, supaya bisa menyelidiki siapa yang memviralkan video tersebut ke media sosial. Dan Dewa pun bakal izin kepada Nenek Ratu untuk bisa melaporkan penyebar video tersebut. Dan Nenek Ratu pun mengizinkan Dewa karena apa yang telah dilakukan orang tersebut sudah keterlaluan. Di sisi lain, Friska yang mengetahui jika Dewa bakal melaporkan penyebar video ke polisi pun membuat Friska sangat ketakutan jika dirinya lah yang telah memviralkan video tersebut ke media sosial. Sehingga Friska pun buru-buru menghapus postingan video tersebut di media sosial karena Friska tidak ingin polisi melacak siapa pelakunya. Namun Dewa pun bakal mendatangi kafe tersebut, dan Dewa bakal meminta untuk melihat CCTV tentang kejadian sebelumnya. Sehingga Dewa pun mencurigai pelayan yang berusaha menjatuhkan Lula di saat mengirim pesanan makanan Friska. Sehingga Dewa dan Bu Farah pun memanggil pelayan kafe tersebut karena Dewa pun mencurigai jika ini adalah rencananya si Friska. Sehingga pelayan tersebut pun mengakui jika dirinya yang menjatuhkan Lula. Karena itu semua perintahnya si Friska yang telah membayar dirinya karena ingin mengadu domba antara Lula dan Bu Farah. Sehingga Bu Farah pun bergegas membawa pelayan tersebut ke rumah Buana. Dan Bu Farah pun memanggil Friska sehingga Friska pun mengelak, namun Bu Farah mempunyai saksi yang kuat jika dalang dibalik semua ini adalah ulahnya Friska. Friska pun begitu terkejut setelah melihat pelayan yang sempat dibayar oleh Friska, sehingga Friska pun tak bisa mengelak lagi dan tertunduk malu di depan keluarga Buana. Dan pastinya atas kebongkar kebusukan Friska pun Nera murka dan bakal mengusir Friska dari rumah Buana. Karena Friska telah mencemarkan nama baik keluarga Buana. Mampus Friska, ini akibat rencana busukmu yang mau menghancurkan keluarga Buana. Nah, akankah hal ini bakal terjadi di episode selanjutnya? Tentunya episode selanjutnya bakal seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Mimin mohon maaf jika alur ceritanya kurang tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian sinopsis Buku Harian Seorang Istri, kita saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like dan subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah hadir di channel ini. Mimin undur diri, wassalamualaikum.